Bismillah, Ustadz, ini ada pertanyaan melalui Instagram Tawi Channel dari @dsydesi27. Ustadz, apakah kita akan mendapatkan dosa jariyah ketika ada kerabat kita yang memposting foto kita sebelum berhijab seperti sekarang? Saya sudah ikhtiar meminta dihapus, tapi tidak ada respon. Mohon penjelasan Ustadz. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kesalahan yang dilakukan seseorang di masa dia jahil, belum sampai ilmu kepadanya, maka ini dimaafkan. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami atas perbuatan yang kami tidak ketahui. Ya, atau karena kami lupa. Maka Allah menjawab, kami maafkan. Begitu juga dalam hadis, innallaha tajawazan ummati anil khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan dari umatku karena kesalahan yang diperbuat karena tidak tahu, karena lupa, atau karena dipaksa. Ukhti yang bertanya ini menjelaskan bahwa postingan foto dia di masa lalu karena dia belum mengetahui ilmunya dan dia belum berhijab. Sekarang dia telah berhijab dan telah meminta kepada pihak yang posting untuk menghapusnya namun tidak dihiraukan, maka akhwat tersebut tidaklah berdosa. Karena Nabi mengatakan, innamal itsmu lil mubasyir. Dosa yang menanggung adalah orang yang berbuat, yang memposting tadi. Dan dia telah berlepas diri dari orang tersebut. Ya. Demikian insyaAllah, selagi dia telah berusaha untuk meminta atau dia membuat postingan klarifikasi, atau bukan semacam klarifikasi tapi penjelasan, ya, saya berlepas diri dari apa yang diposting oleh orang tentang diri saya, maka dengan demikian dia tidak berdosa insyaallah taala. Jelas? Barakallahu fiik.